Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sorry lampu banyak shining, kepala pun shining. Oke, sebelum itu izinkan saya bertutur dalam bahasa Bajau dan Suluk sekejap saja. Assalamualaikum kaam sakadanakan, amukku makaam. Pasadim ingat subscribe, maka ingat share. Vera lumbi tau ngam video tu sebab yang ada itu link pemahinaan kita e pagkahita mailu masabah. Oke, kita usuk pula. Pangayon kutod kanyo mga taimang hood, mga pangtungod, pabayaran nyo to din video ini sa babuna ini bisara panghinak nila kato amun dito hasabah, ya. Tajuk dia pasal perkataan pilak, ya. Karena apa perkataan pilak ini sebenarnya disalah maksud oleh orang, dan kata-kata inilah yang sering digunakan untuk merendahkan suku Bajau Suluk di Sabah. Seperti mana kalau di UK sana, di London, orang Pakistan dia kena perli, orang bilang dia paki begitu, ataupun orang negro kalau ada orang resis sama dia, orang panggil dia niga. Macam itulah juga perkataan pilak ini digunakan untuk mendowngradekan bangsa Bajau Suluk. Nah, jadi asal usul perkataan pilak, ya. Perkataan pilak ini sebenarnya berasal dari perkataan perak, ya. Karena dulu terdapat barter trade dari Tarakan ke Wallace Bay di Tawau. Jadi antara penggiat pengusaha itu adalah orang-orang Suluk dan pekerja-pekerja Bajau mereka pada masa itu, kaum pedagang. Jadi seperti kita tahu, mata uang gilder Belanda dari Indonesia dipanggil uang perak. Sampai sekarang uang rupiah Indonesia berbentuk shilling, 1000 rupiah, 500 rupiah, 200 dan 100 atau dipanggil uang jajan, itu masih dipanggil uang 1000 perak. Nah, jadi seperti kita tahu, lidah orang Bajau kebanyakannya agak sulit mengatakan huruf R, ya. Sabar dipanggil Sabal, Putri dipanggil Putli, Hari Raya Halilaya, ya. Jadi disebabkan itu huruf R itu bertukar menjadi L. Tetapi kenapa bukan dipanggil pelak tapi sepatutnya pilak? Karena kaum Tausug pula, orang Suluk, ada kesukaran menggunakan huruf I. Huruf I, ya. Perak menjadi pilak, ya. Keke menjadi kiki. Dulu saya ingat lagi masa zaman operasi Bentras Lalang Usno dulu, kalau polis datang keke untuk membezakan Bajau Pantai Timur dan Suluk daripada Bajau Pantai Barat, diorang bawa tempurung dan gula-gula. Kalau dia bilang tempurung itu peak, maka dia lepas. Kalau dia bilang piak, ditangkap. Kalau dia bilang gula-gula tu kende, oke, soal jawab dulu, mungkin dia Bajau. Tapi kalau kindi, maksudnya dia Suluk. Nah, sebab dulu masa zaman Usno dulu ada ura-ura kononnya pengikut Tun Mustafa mau menggulingkan kerajaan. Jadi dia orang mau tangkap orang Suluk. Jadi dia bawa tempurung dengan gula-gula. Jadi kesukaran menggunakan huruf I, kesukaran menggunakan huruf I bagi kaum Suluk dan menggunakan huruf R bagi kaum Bajau menyebabkan perkataan perak menjadi pilak. Itu salah satunya. Jadi ini orang bilang murni adalah perkataan yang merujuk kepada mata uang, ya, mata uang. Tetapi kenapa perkataan ini digunakan untuk mendowngradekan suku Bajau Suluk? Salah faham, mungkin orang ingat ini adalah perkataan asal daripada orang Bajau Suluk itu sendiri. Coba tengok, ya. Sesama Bajau, sesama Suluk, dia akan panggil telu pilak, RM3. Tapi kalau dia bercakap dalam bahasa Malaysia dengan orang lain, dia tidak akan bilang tiga pilak, satu pilak, dua pilak mungkin, perkataan dua sama. Tapi kalau dia kata enam pilak tidak mungkin, tapi enam pilak mungkin. Nah, tapi dia akan gunakan ringgit, RM3, RM15, begitu contohnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita kalau boleh, kaum yang bukan Bajau Suluk itu, janganlah kita merendahkan orang dengan akronim-akronim macam ini, kan kurang elok sebenarnya, ya, kurang elok. Karena seperti video-video saya yang lalu, saya rasa bukti-bukti yang saya berikan itu adalah bukti yang jelas dan boleh dikaji di mana-mana. Ada bukti, dia menunjukkan bukti itu bukti empirikal yang sah, ya, menunjukkan suku kaum ini memang berasal dari beberapa bahagian di Sabah, ya. Cuma seperti yang kita tahu, bahagian pantai timur, bahagian timur laut Sabah dan bahagian Tenggara Sabah memang banyak bercampur adukan dengan orang-orang di Indonesia dan Filipina, ya. Jadi inilah asal-usul perkataan pilak. Coba fahami dan jangan kita gunakan perkataan ini untuk merendahkan rakan-rakan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ini pendek tapi saya harap bermanfaat dan tidak menjadi perselisihan dan perdebatan di mana-mana. Saya minta betul. Oke, wassalam.